Alright, kita mulakan HiSafe dengan kisah tweet Carl Shafi yang mengkritik gaya nyanyian Finn Jamal memang panas sekarang ini dan kata Carl, dia tiada niat untuk menyinggung perasaan Finn Jamal ataupun peminatnya. Sebaliknya menganggap tweet itu sebagai satu pertanyaan. Tapi yang jadi persoalannya, kenapa Carl tanya di media sosial? Kita ada terbaca dalam tweet Carl Shafiq sendiri tentang Finn Jamal yang mengatakan yalah, Finn Jamal ni menyanyi ke, bercakap ke, meraung ke, dan mungkin tweet tu mendapat respon daripada ramai peminat juga. So kita nak tanya apa yang membuatkan Carl Shafiq sendiri tweet tentang perkara tersebut. Okay, cerita dia macam ni. Saya tengah memandu kereta dan saya mendengar lagu Finn Jamal tu, dan itu pertama kali sebenarnya saya dengar. Dan bila DJ mengumumkan itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Finn Jamal, saya tertanya-tanya lah sebab cara nyanyiannya mungkin saya tidak pernah dengar sebelum ini. Dia lebih macam berpuisi kan, dan saya bertanyalah di Twitter, sekadar orang kata personal lah, bukanlah untuk menghentam ataupun untuk mengutuk. Itu pertanyaan peribadi, dan saya hormati Finn Jamal kerana dia bagi saya adalah seorang penulis yang cukup bagus ya. Dan bila mendengar nyanyiannya, mungkin saya tak biasa dengan nyanyian seperti itu. Sebenarnya mungkin itu adalah satu kesilapan juga untuk saya sebab saya bertanya di laman sosial, tapi sebenarnya itu secara peribadi. Jadi saya tidak mahu membesar-besarkan benda ini, sebab tu saya tidak reply ataupun retweet apa komen-komen daripada orang, sebab bagi saya tidak perlu dibesar-besarkan. Cukuplah sekadar bertanya sahaja. Dan bila orang dah bagi tahu pada saya dan saya dah tahu jawapan, saya sebenarnya nak minta maaf lah pada Finn ya, kalau kecil hati ke apa. Tapi itu saya sebagai pendengar, bukan sebagai orang kata orang yang berada dalam seni, tapi pendengar radio. Dan mungkin saya seorang saja rasa macam tu, tapi ada lagi 20-30 juta rakyat Malaysia yang suka kan. Jadi selepas kejadian itu, ada tak Finn Jamal bagi respon kepada you? Apa yang saya sedar, tak ada lagi. Tiada respon. Tak tahulah, kerana saya belum check lagi. Peminat-peminat lain, apa komen mereka kepada you? Wow, okay. Sebenarnya saya baru tahu. Saya mungkin tidak aware macam mana pengaruh Finn Jamal di industri seni ini. Memang cukup besar dan ramai betul penyokong-penyokong dia. Alhamdulillah, sekarang ni saya kenal siapa Finn Jamal, yang seorang yang merupakan orang yang cukup berbakat dalam penulisan dan juga nyanyian.